Mimpi ketiga. Aku bermimpi saat itu aku sedang berbincang-bincang tentang keadaan alam ini bersama dua orang ibu-ibu. Sampailah pembicaraan kami tentang Ratu Adil. Tiba-tiba datang kekuatan dahsyat dalam diriku, dan tiba-tiba aku berkata dengan lantang, tegas dan keras, "Akulah Ratu Adil itu." Setelah berkata begitu, kemudian aku lemas dan pingsan. Lalu dalam mimpiku itu aku sadar dari pingsan, dan tiba-tiba aku berkelakuan seperti naga, dan saat tidur pun tanganku terangkat seperti naga mencengkram dan marah. Lalu aku terjaga dari mimpi dan mendapati diriku sedang duduk dengan tangan ke atas seperti naga yang mencengkram. Setelah mimpi ketiga ini terjadi, aku kaget. Banyak yang share foto-foto di Facebook tentang seseorang berpakaian ratu dan di belakangnya terdapat ular naga.